kali ini yang paling banyak perubahan di varian Veloz. Veloz yang dulunya kita kenal masih pakai kunci manual, Veloz nanti ini sudah pakai keyless atau smart entry. Terus semua varian Avanza juga sudah kita rubah menjadi tidak ada lagi yang pakai AC manual, mutar-mutar kayak kompor gas. Kita semua sudah pakai AC digital di knobnya. Dan yang paling mendasar, kita banyak improvement di kaki-kaki supaya lebih nyaman lagi dalam berkendara, dan kesenyapan kabin juga bisa lebih kedap di dalam berkendara dibanding Avanza. Mengenai fitur-fitur, apa saja yang berbeda, apa saja yang berubah, Avanza tetap mempertahankan bagaimana cita rasa Avanza untuk Indonesia, bagaimana dia mobil keluarga untuk Indonesia. Fitur yang paling mendasar tadi yang saya jelaskan adalah di fitur unit display-nya. Unit display-nya sekarang Avanza G dan Veloz sudah pakai layar semua. MID ada perubahan di odometer. Terus spion sudah retractable, sudah lipat sendiri. Itu fitur yang mendalam. Dan ada satu fitur, yaitu kita menambahkan lampu blue Indonesian lamp di konsol tengah. Itu akan menambah kesan elegan dari Avanza dan Veloz nanti. Untuk yang lebih mendasar, fitur yang paling mendasar perbedaannya ada di headlamp, lampu depannya. Karena Avanza ini pertama di kelasnya yang memakai LED lamp. Belum ada di kelas lain yang memakai LED lamp. Karena biasanya MPV itu pakai multi reflektor atau projector lamp. Keamanan yang kita tawarkan di Avanza ini apa saja? Yang jelasnya, Avanza sekarang ini semua sudah memakai ABS, EBDBA. Itu yang paling mendasar di segi keamanan kita di sistem pengereman. Jadi mobil-mobil sekarang itu harus mutlak memakai ABS, EBDBA. Di sistem parking kita ada back sonar dan kamera mundur. Jadi kita sudah double keamanan, Pak. Ada back sonar, ada sensor parking, dan ada kamera view untuk kita parking kamera.